1000 ya, tahun 92. Mesinnya bagus, dalamnya interiornya masih orisinil nih ya. Kemarin bukan sekarang gini aja nih, saya buka harga bisa mahal-mahal. Pajaknya telat setahun ya, setahun hidup. Di dalamnya nggak ada kropos ya, di dalamnya rapi, interior masih rapi. Ini harganya posisi pajak telat setahun, pajaknya sih murah sih, cuma 650. Saya buka hari ini 21 juta ya. Keadaan telat, kalau terima hidup 23 juta, nanti bisa dinego di tempat ya. Berikutnya lagi nih, ada Kijang Rover ya, Rover Aci ya. Iya, Kijang Rover, cakep banget mobilnya nih ya. Dalam ada lampu tembak, ada rak segala macam. Tahun 96 nggak salah ya? Ini ya, S95 ya, tahun 95. AC-nya sudah double nih ya, AC-nya double tahun 95 ya. Cakep ya, bodinya masih lempeng, enak juga nih. Ada rak, lampu tembak semuanya ya. Tahun 95 ya, ini saya buka harga nggak usah mahal-mahal ini, 37 juta ya, 37 juta masih nego ya. Nah, berikutnya lagi nih, ada Daihatsu masih perfect nih. Joknya ini sudah masuk ke depan semua ya, masuk ke depan semua nih, kita buka aja. Harus pakai kunci ya? Kunci? Iya, harus pakai kunci. Masih kaleng orisinil ya, tahun 97 ya. 97 nih. Masih kaleng semua. Harganya saya buka, harga nggak usah mahal-mahal ini, 25 juta masih nego ya. Ya. Tuh dalamnya tuh, joknya masih kecepan semua nih. Interior masih orisinil semua, dilihat tuh. Ya, nah, superfan namanya nih ya. Tahun 97, mesinnya bagus. 25 juta saja. Nah, berikutnya lagi nih, Kijang Super Rover tahun kemarin berapa? 89 ya? Ini 88. Oh, tahun 88. Iya. Ini mobil ya. Ada TV, AC-nya dingin, double ya. Dashboardnya sudah sedan, power steering. Ini saya buka 29 juta. Jangan salah, 88 6 speed. Sudah power steering, AC-nya double, dashboardnya sudah sedan, lampu sudah grand. Jadi di NGM hari ini pokoknya Kijang yang harga yang di bawah 30 ada 5 unit. Ya murah meriah, ya kan? Nah, dan ini alamatnya jangan lupa nih, Jalan Raya Tanjung Barat Utama nomor 148 atau depan gedung Pak Penner ya kan. Nah, kita ke dalam sini. Kita ke dalam sini nih, banyak stoknya nih ya. Nah, berikutnya lagi Kijangnya begini ya. Tahun 2000 yang 1,8 bensin ya. Pajaknya panjang, platnya plat Bogor. Bagi bapak-bapak ibu yang orang dari Bogor, beli aja nih, jadi nggak repot ya. Mobil oke, mesinnya oke, bodinya masih kaleng ya. Nah, karena ini menyambut akhir tahun 2002 ya. 2022 benar kan ini ya? Ya, 2022. Harganya saya kasih spesial aja. Harganya sekarang saya kasih ini 69 juta. Hmm. 69 juta ya tahun 2000. Iya. Happy ya. Nah, berikutnya lagi ini LSX tahun 2003 sudah new model bensin ya. Joknya model pesawat semua, sudah power steering, power window. Kemarin kan saya buka 65, sekarang saya turun lagi nih, 63 juta masih nego. Nih, pajak panjang ya, LSX hak 1,8 bensin manual. Kalau pengen tahu pajak ini per tahunnya 1,8, tapi pajak panjang ya. Berikutnya lagi ada Suzuki S2 yang 1600, mobilnya masih cakep, kinclong. Pajaknya juga masih hidup, nomornya tadi 1500 ya. Ini saya buka harga tetap 55 juta nego sampai jadi ya. Berikutnya lagi nih, Kijang RG tahun 98 dimodifikasi 2003. Dalamnya orisinil, AC-nya dingin, power steering semuanya pokoknya aman, pajak terpanjang. Ini kemarin saya buka kan 60 ya kan. Sekarang saya buka 59 juta ya. LGX bensin 1,8 manual ya, dimodifikasi, lihat aja ya, lampunya sudah kredenya semua, 59 juta. Nah, bagi bapak-bapak ibu-ibu penggemar Grand Extra, kalau mau nyari Grand Extra yang masih orisinil ya ini ya. Dalamnya masih orisinil semua, bodi kaleng, talang air semuanya, dalamnya bersih, AC-nya dingin. Ini Kijang Grand Extra yang SGX tahun 95 ya, yang 1,8. Jadi bawa lihat aja nih, fender-fendernya nih masih orisinil semua.
ya, talang air semua. Dalamnya harus ini karena di dalam ini saya buka harga 47 juta. Ya, Green Extra udah central locknya bagus, power window-nya bagus, AC-nya dingin, kaki-kakinya nyaman, mesinnya halus juga, ya kan? Kemarin dari Cirebon Jakarta alhamdulillah aman-aman saja. Harganya 47 juta ya. Tahun 95 SGX 1,8, pajaknya masih panjang. Berikutnya ini ada Kijang LGX tahun 97 ya, warnanya hijau ya. Ini mobil sebetulnya sudah terjual yang beli dari NTT. Nah, Bima kalau nggak salah, berhubung kemarin ongkirnya ke sana mahal dua kali lipat. Haji, ini mobil jualin aja, tetap harganya nggak usah mahal-mahal. Saya bukanya harganya 57 juta. Jadi bukan dijual karena jelek, bukan. Karena pengiriman ke sana, ongkirnya sekarang mahal. Nggak sesuai sama ini. Biasa kemarin juga saya cekan, terima kasih. Yang LGX saya 2004 yang saya kirim ke Sulawesi Maluku, alhamdulillah hari ini dapat ke info sudah nyampe, mudah-mudahan dipakai aman, enak semuanya ya kan. LGX 2004 ke Palu hari ini sudah nyampe, kemarin kirim dari Pelabuhan Tanjung Priok ya, alhamdulillah. Berikutnya lagi nih Kijang Vistanya tahun 2001 ya, 2001 dalamnya masih orisinil, bodi kaleng ya kan, pajaknya juga panjang ya. Ini kemarin saya buka kalau nggak salah 70 ya sekarang, yeah. 69 saja nggak apa-apa. Jadi Kresta kemarin ada 6 unit, tinggal satu ini ya, tinggal satu ini. Kemarin sebetulnya ini udah laku, terganjil DP, udah di DP 5 juta berikut sampai sini. Ada yang baru datang RG 24 ya nggak apa-apa, jadi mobilnya laku, cuma jadi laku ya. Berikutnya lagi ada Kijang Roper GRX tahun berapa kemarin ya? Ini tahun 89. Tahun 89, AC-nya sudah double. Itu mobil nama sendiri, platnya nih bagi bapak-bapak yang orang Jawa Barat, Banten A, nama sendiri nih. Dalamnya bersih, bagus, AC double, mesinnya halus ya. Harganya nggak usah mahal-mahal ini juga nih, 29 juta, AC-nya double ya, AC-nya double sudah nih. Kolek racing, jadi banyak nih Kijang yang di bawah 30. Pokoknya hari ini di MGM menyediakan harga yang di bawah 30, kurang lebih ada Carry, ada Espas ya. Nah, banyak, ada Kijangnya, terutama Kijang. Nah, kita kesini lagi. Nah, Brio nih, Brio. Buat pemanis. Brio ini nggak asing nih, kalau ini di Pecenongan atau di itu sebagai dua, banyak nih. Ini harganya tahun 2014, Brio-nya 115 nih. Ya, Matic ya, mobil ya, kilometer kurang lebih 70.000 ya. Jadi bapak-bapak yang mau kredit DP berapa leh? 25 DP-nya, angsuran 2, koma? Estimasi 2 jutaan lebih lah. Ah, 2 lebih lah, 4 tahun ya. Ya, ya. Berikutnya lagi, nah ini bapak-bapak dari daerah yang mau nyari Suzuki Futura, ini body tahun 2004, mobil mesin bagus, kira pajaknya hidup kan deh ya. Pajaknya hidup, kirim aja. Akhirnya mau ulang tahun, pajaknya juga masih hidup, nanti ini bisa pinjam KTP. Kemana sudah laku, ini juga sama nih. Terganjel mau proses leasing, ternyata datanya nggak bagus nih. Datanya batuk, lihat nih dalamnya. Dalamnya masih bagus semua, ya kan tuh. Ya, rapi. Ini harganya saya buka bisa mahal sekarang nih, ya. Udah 40 juta, udah biarin aja deh. 40 juta, tahun 2004. Siapa cepet dapat ya. Ini kemarin karena ini ya, ganjel DP aja, jadi kita jadi mandul juga ya kan. Nah, Suzuki Futura 2004 warna hitam, pajaknya hidup masih ya, tinggal sini aja. Berikutnya lagi